Kementerian Wilayah Persekutuan KWP komited memastikan pembangunan Pasar Datuk Keramat yang dijangka dimulakan secara berfasa pada awal tahun depan dapat disegerakan sekaligus membawa wajah baru yang mampu merangsang pendapatan lebih baik buat peniaga. Menterinya Tan Sri Annuar Musa berkata, usaha itu bagaimanapun tidak akan mengecualikan pandangan setiap pihak yang terbabit secara langsung, khususnya peniaga dan penduduk, terutamanya sepanjang proses pembangunan yang dijangka memakan masa antara 7 hingga 10 tahun. Pasar Datuk Keramat adalah antara pasar yang paling maju, antara pasar yang paling ramai peniaga-peniaganya. Jadi kita nak memajukannya dengan cara berhati-hati dan kita memberikan satu keutamaan lah, prioriti untuk melihat secara terperinci supaya projek ini dapat berjalan dengan baik. Bukan saja dari segi timing dapat disiapkan mengikut waktu, tetapi biarlah pasar baru itu membawa rezeki yang lebih kepada mereka-mereka yang berniaga di sinilah. Termasuk ruang perniagaan yang mungkin dapat ditambah supaya banyak peniaga-peniaga baru, penjaja-penjaja baru dapat turut mengambil bahagian bila kita siap pembangunan itu dah. Patutnya dah dilaksanakan, tapi banyak perkara bertangguh-tangguh. Jadi sekarang saya nak fokuskan, nak tengok apa lagi masalah yang menyebabkan kelambatan. Sebab bila kita nak buat ni, fasa yang pertama nak kena pindah tapak rumah, pindah ke satu tapak lain, rumah tu nak kena dibuat, itu makan masa 30 bulan. Jadi barulah penduduk sana pindah, di sana pula dimajukan, kena buat pasar dulu. Ya, dibuat pasar dulu, pasar, dan di atasnya ada rumah. Ada juga rumah. Kemudian bila yang sini pindah, baru pergi ke pasar baru, barulah tempat ini akhirnya dimajukan oleh pemaju. Jadi berfasa-fasa, kita boleh bayangkan 3 tahun nak siap development yang pertama. Lepas tu ini pindah, mungkin ada 2-3 tahun baru siap pasar. Itu dah 6 tahun. Dan yang bakinya mungkin 2-3 tahun lagi. So kita boleh tengok antara 7 ke 10 tahun proses pembangunan secara keseluruhan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas turun padang ke Pasar Datuk Keramat pada Ahad 12 Julai. Beliau diiringi Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan dan Pengarah Eksekutif Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Datuk Ibrahim Yusof.